Tolong lo. Woi. Berani yang keroyokan lo. Bagus. Orang yang kita mau cari udah datang dengan sendirinya. Punya nyali juga lo sendirian kesini, hah? Kalian semuanya harus bertanggung jawab atas kerusuhan ini. Kalian semuanya ikut saya ke ruangan. Wi, bisa nggak usah peluk-peluk nggak? Aduh, Vin, gue kalau kena angin kenceng kayak gini ngantuk banget. Semalam juga gue nggak bisa tidur gara-gara gue kepikiran sama lo. Jadi lo ngantuk karena anginnya kenceng ya? Oh, berarti gue harus pelan-pelan dong. Ini nih, gue pelan-pelan ya. Nih, tapi lo gak usah peluk-peluk gue ya. Dewi. Apaan sih si Dewi? Risih banget asli. Gue dipeluk-peluk kayak begini. Rara Yaucin, maafin Opa Davin ya. Opa Davin gak berdaya. Pak, Riva. Minta Bill. Udah. Kalau ini gue aja. Gak apa-apa, Shell. Biar gue aja. Aku lagi sakit, biar gue aja. Mereka pasti mau ngerjain lagi, oke? Okay? Makasih ya. Sama-sama. Ini ya, Kak, Bill-nya. Totalnya itu Rp350.000. Coba dicek, silakan. Cashnya 400 ya, Kak, biar saya ambil kembaliannya sekarang. Oh, enggak usah. Kembaliannya diambil aja. Bentar. Tuh, tips buat lo. Lumayan kan buat nutupin kekurangan lo itu? Ditabung, jangan dipakai buat jajan. Permisi, terima kasih. Banget ekspresinya. Jadi, Bel. Kita berangkat. Puas banget hari ini. Pasti mereka bakal balik lagi ke sini buat
bikin masalah lagi. Dan mereka ngasih gue tip coba. Kenapa ya? Semenjak gue kenal Rifki, hidup gue ribet terus, tau gak? Udah, gak boleh kayak gitu, Shell. Kita harus semangat. Tuh, masih banyak pelanggan. Udah. Pokoknya saya sama teman saya gak salah, Pak. Mereka mulai duluan. Eh, diem lu. Gak ada asap kalau gak ada api, Pak. Mereka mulai, Pak. Bahkan mobil saya dicoret-coret, Pak, sama mereka. Iya. Ya itu juga karena lo gak mau tanggung jawab. Lo udah nabrak si Nadi, mana ada lo minta maaf. Udah. Saya sudah mengambil kesimpulan. Kalau kamu sama teman-teman kamu semuanya harus ganti rugi atas kerusakan yang ada di kafe saya. Dan ini total ganti rugi yang harus kalian ganti. $10 juta? Mahal banget, Pak. Itu kita doang yang bayar. Pak, nggak usah ngadi-ngadi lah. Masa kayak gitu aja 10 juta? Kalian dengar ya. Kalau kalian mau bikin masalah, harusnya kalian itu berpikir. Jangan sampai giliran saya nagih untuk ganti rugi, kalian kaget kan? Ya tapi jangan kita doang yang bayar dong, Pak. Patungan kek. Yeah. Cukup. Punya uang lo ganti rugi, ha? Cukup. Kenapa kalian semuanya malah ribut di kantor saya? Hah? Sekarang gini aja. Kalau kalian semuanya nggak bisa ganti rugi, saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Saya yang bayar, Pak. Kasih saya waktu sampai besok. Oke? Apa yang bisa meyakinkan saya kalau kamu nggak kabur? Dan apa jaminannya? Jaminannya? Oke. Ki, lo mau ngapain, Ki? Saya orang yang bertanggung jawab ya, Pak, ya. Nih, Ki. STNK motor saya. Lu yang bener, Ki. Oke? Saya tunggu kamu besok. Pak, udah selesai kan? Berarti saya sama temen saya boleh keluar dong. Tuh, kita nggak salah kok. Boleh. Kalian boleh keluar. Tapi jangan pernah datang ke kafe ini lagi. Loh, kenapa gitu, Pak? Kan kita pelanggan setia di sini. Lagian masalah juga udah beres kok. Ya, tidak menutup kemungkinan. Kalau kalian semuanya akan bikin ribut lagi, akan bikin rusuh lagi di kafe saya. Tapi kan, Pak? Nggak ada tapi-tapian. Sekarang semuanya kalian keluar. Yaudahlah, cabut. Ayo cabut, guys. Wi, bangun udah sampai rumah lo nih. Gue rasanya berat banget. Harus pisah sama lo, Vin. Wi, bangun, Wi. Oh iya, udah sampai rumah gue. Aduh. Aduh, Vin. Sorry ya, tadi gue ketiduran. Aduh. Susah banget sih. Vin, tolong bantuin gue dong. Biasanya gampang kok. Tumben susah. Ya gak tahu nih kenapa nih susah banget. Ya sini gue bantu. Permisi.
Gampang kok. Tumben banget susah. Iya ya, gampang. Atau tadi susah banget. Kenapa susah? Eh, Vin, masuk dulu yuk ke rumah gue yuk. Eh, Wi. Aduh. Gak apa-apa, Vin. Yuk, masuk dulu yuk.